Ya. Kita lihat lagi. Klik Grendel 1 settingan car hammer yang paling ringan dengan peluru kiloan biasa tanpa merek ya ini ya. Hancur, wih ada ayam. Ini udah selesai shootnya ya. Kita lihat dulu. Kita keluarkan dari teropong. Ini peluru kiloan saya. Saya shoot dari sini. Ya. BCP Monel Big Game Mode 34. Patrian full, track grendel 1. Settingan per hammer yang paling ringan. Teleskop sniper 4x40 ya. Jarak 53 meter. Ini kita lihat ya. Kita lihat 53 meter. Oke, okay. Dengan patrian full ini ya, laras 70 cm, dengan tabung OD34, tebal 3 mm. Nah, tabung ini panjangnya ini 80 cm, tanpa manometer ya. Ini menggunakan baut, 3 kanan, 3 kiri, 3 bawah. Ya, ini bukan berarti baut ini lebih baik daripada pen atau yang lain, enggak ya. Pen juga baik. Yang penting jangan tutup drat di depan. Ah, itu yang masalah. Wih, ayam. Larasnya besar, OD16 ya. Oh, ini ya. Batu batanya hancur. Nah, ini kemarin shoot di 3000 PSI. Langsung baik ya. Hit tengah ya, 53 meter. Ini juga tadi 53 meter. Teman-teman sudah lihat tadi ya. Oke, okay, ya. Ini unitnya ya, CP Monel Big Game OD34 ya, dengan patrian full ya. Tabungnya agak panjang, jadi memang senapan ini agak berat ya. Beratnya 6,1 kg tanpa teleskop, 6 lah kira-kira ya. Dengan laras OD16 saya kasih yang besar, karena OD16 itu masuk di OD19 rombongnya ini benar-benar pas ya. Hanya tinggal pakai plak ban 4 lapis sudah seret banget ya, tinggal kita kasih karet seal di sininya ya. Bagus daya model Mauser ya. Ini popornya cakep. Jadi saya tidak mau mengunggulkan salah satu produk dari seorang pembuat saja, tidak ya. Jadi PCP Jowo ini sekarang ini semua sudah rata-rata sudah bagus-bagus semua ya. Saya hanya mau membuktikan bahwa karya anak bangsa ini ya, non CNC ya, ini hanya pengrajin biasa ya, dan nggak pakai mesin yang canggih-canggih segala macam ya, tapi hasilnya tetap mantap ya. Salam satu laras teman-teman ya, salam untuk para pecinta PCP Big Game.